kakak-kakak guru, jumpa lagi di Superbook edisi Sekolah Minggu, modul 13, pelajaran 3. Kali ini dengan judul, Pertempuran Terakhir Persiapkan Jiwa-Jiwa. Dan dengan saya, Kak Victor. Apa saja yang ada di dalamnya? Tapi sebelum itu, saya minta kakak-kakak ambil buku dan DVD modul 13. Buka bagian pelajaran 3, kemudian siapkan buku catatan serta alat tulisnya ya. Ayo cek dulu kelengkapan serta persiapan alat yang mendukung kelas, seperti layar televisi atau laptop, DVD player, remote, DVD modul yang akan diputar, papan tulis dan alat tulisnya, serta peralatan lain yang dibutuhkan selama aktivitas bermain. Tidak ada salahnya jika kakak memastikan semua peralatan bisa berfungsi dengan baik sebelum kelas dimulai. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Oke, gimana kabarnya semuanya? Hai! Hey. Hey, luar biasa. Udah mau dimulai ya, Kak, sekolah minggunya? Iya, Kak. Yeah. Oke, kakak sapa dulu kakak-kakaknya ada di rumah ya. Oke. Sip. Nah, satu lagi, karena kita sudah sampai di modul ke-13, tidak ada salahnya mulai isi jurnal sekolah minggunya ya, Kak. Jika ada data atau kesaksian dari anak sekolah minggu kakak, silahkan kirimkan kepada kami. Di belakang saya, Sekolah Minggu Superbook akan segera dimulai dan dipimpin oleh Kak Hevi dan Karini. Yuk kita ikuti kelompok besar bersama dengan mereka. Love you, Jesus, deep down in my heart, think about deep, deep, down, down, deep down in my heart, think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Di antara mereka kan semua sudah pada penonton Superbook dan pasti mereka tahu puisi Mahakarya. Sama-sama kita nyanyi sama-sama ya. Yesus kau mati di salib, bangkitlah makan dunia, ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Aku akan membantu orang lain untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Super kebenarannya, kita akan membantu orang lain untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus. Jadi apa sih hubungannya? Dan kita mau belajar bareng-bareng Kak Evi. Lewat video versi singkat. Jika ada anak-anak yang belum datang di dua pertemuan sebelumnya, kakak bisa memutarkan kembali video versi singkat Superbook. Video ini dapat membantu anak-anak belajar bagaimana Joy dan Gizmo setia pada Chris. Meskipun Chris sudah melakukan kesalahan. Pastikan kakak melihat terlebih dahulu isi video. Enyahlah kau, iblis! Tapi jika semua anak sudah menonton video kisah Alkitab pada pelajaran sebelumnya, kakak bisa melewati bagian ini dan langsung mengenalkan video super ayat kali ini. Super ayat kali ini ada di Wahyu 22 ayat 12b. Tanyakan kepada anak-anak, apakah mereka pernah menunggu orang yang sudah lama tidak bertemu? Susah atau tidak? Apalagi orang itu berjanji akan membawa hadiah yang berharga. Pasti akan sangat ditunggu-tunggu. Seperti Tuhan Yesus berjanji akan datang dan membawakan hadiah yang berharga bagi kita. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah sekarang kita akan menyaksikan satu video lagi. Yeay. Namanya video apa Karini? Video petunjuk jalan. Petunjuk jalan itu adalah nubuatan bagaimana Tuhan Yesus akan datang, kembali. Yesus akan mengalahkan iblis sekali untuk selamanya. Enyahlah kau, iblis! Dengan kalahnya iblis, Yesus mulai menyembuhkan dunia yang hancur. Bukankah Tuhan sanggup memulihkan segalanya? Nabi Zefania berkata, bersorak-soraklah hai Putri Sion, bertepik-soraklah hai Israel. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut malapetaka lagi.
Asik, nonton video sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian aktivitas permainan dan diskusi. Nah, sebelum itu, yuk ajak anak-anak untuk berdoa agar mereka dibantu oleh Roh Kudus selama beraktivitas dan diskusi. Sehingga mereka semakin mengerti dan bisa mengikuti pelajaran kali ini. Setelah berdoa, kakak akan membagi kelas untuk aktivitas kelompok kecil, yaitu usia anak 6-9 tahun dan usia anak 10-12 tahun. Tapi kalau jumlah anak di sekolah minggu kakak tidak terlalu banyak, kelas bisa tetap digabungkan, sama seperti kelas di belakang saya ini. Sudah siap bermain dan belajar? Yuk, kita ikuti mereka. Di sini ada beberapa kertas. Kalian boleh tulis 5 orang teman kalian ya, yang kalian akan doakan supaya mereka juga sama-sama masuk ke dalam kerajaan. Permainan pertama di kelompok kecil ini ada permainan apa yang dapat dibawa ke surga. Bagaimana cara permainannya dan apa saja yang perlu dipersiapkan? Pertama, kakak membutuhkan kertas minimal 5 lembar per murid, pensil, keranjang cucian atau kotak seukuran sedang, dan timer. Di akhir permainan, jangan lupa untuk menjelaskan makna permainan kepada anak-anak ya kak. Nah, tak perlu berlama-lama lagi, ayo kita perhatikan kelas di belakang saya. Yuk! Mulai yang cowok dulu. Oke. Okay. Ayo, 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 ayo. Udah 10 detik. Ayo, 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 ayo. Habis. Oke. Ulang. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yeay! Siapa yang menang? Jadi pemenangnya. Yang menang siapa? Tim 2. Tepuk tangan dulu semuanya. Yeay! Ya. Jadi kita tujuan kita bawa sebanyak-banyak mungkin teman-teman kita yang supaya mereka mengenal Tuhan dan juru selamat dan mereka juga apa masuk ke dalam kerajaan surga. Surga. Bagian berikutnya adalah pembahasan Yesus menggenapi semuanya. Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam kelas? Siapkan Alkitab, pola rencana Tuhan halaman A1 dan A2 atau A3 A4, pola petunjuk jalan halaman C1, pola slip penggenapan halaman C2, gunting untuk tiap pasang anak, 4 balon, benang, tali, pita isolasi. Penasaran bagaimana cara pembahasannya? Simak baik-baik di buku modul pelajaran di tangan kakak. Kemudian ikuti langkah persiapan dan diskusikan dengan tim di sekolah minggu kakak. Tapi kakak bisa melihat cuplikan simulasi pembahasan Tuhan Yesus menggenapi semuanya. Yuk kita ikuti bersama kelas di belakang saya. Oke adik-adik, siapa yang siap dengan permainan yang lebih seru? Saya! Oke adik-adik, Kak Rini mau jelasin dulu sebentar tentang video petunjuk jalan yang kita tonton tadi. Video petunjuk jalan tuh apa sih Kak Rini? Apa sih Kak Evi? Nah video petunjuk jalan itu berisi tentang nubuatan-nubuatan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan kita adik-adik harus mempersiapkan diri untuk penggenapannya Kak Evi. Oh gitu. Makanya adik-adik sebentar lagi kita mau bermain tapi dengan balon-balon. Gunting balon. Gunting balon, siapa yang mau bermain dengan gunting balon? Oke. Kenapa? Kenapa harus digunting sih Kak? Kenapa nggak ditarik aja sampai putus? Sampai putus. Nah, kenapa Kak Happy? Karena kita pengen lihat digunting balonnya jatuh sampai ke bumi, sampai ke bawah. Ini melambangkan permainan kita ada artinya adik-adik. Balonnya jatuh ke bawah ini melambangkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oh, gitu. Kak Rini kasih petunjuk. Nah petunjuknya itu tentang nubuatan Tuhan Kak. Di dalam sini adalah penggenapannya Kak Happy. Gitu. Jadi kakak nanti akan baca petunjuknya adik-adik. Adik-adik nanti gunting balonnya sampai balonnya jatuh. Terus? Kemudian dipecahkan dengan cara diduk-duki atau diinjak sampai duar. Setelah pecah,
Di dalamnya ada ayat pengenapannya. Nanti kita baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita sudah ada di bagian tantangan murid. Kerajinan rencana Tuhan yang digenapi. Tunjukkan pola kerajinan dan bagikan pola kerajinan rencana Tuhan yang digenapi kepada anak yang tidak hadir di pertemuan sebelumnya. Ingatkan dan minta anak-anak berdoa kepada Tuhan untuk membantu mereka membagikan rencana Tuhan kepada teman-teman mereka. Nah, sekarang kita akan melihat diskusi super ayat Teriakan Superbook. Perlu kembali diingatkan, tujuan aktivitas super ayat Teriakan Superbook ini adalah salah satu cara untuk membantu anak-anak mengingat dan mengerti super ayat dalam kegiatan kelompok dengan cara yang fun. Seperti apa kegiatannya? Yuk kita lihat. Kita mau bermain tentang super ayat, Kak Henny. Yeah. Bagaimana adik-adik nanti supaya lebih gampang menghafalkan super ayat. Nah, kakak mau bagi menjadi 3 kelompok. Sesungguhnya aku datang segera. Dan aku membawa aku untuk membalaskan. Kepada setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya aku datang segera. Dan membawa upahku untuk membalaskan. Kepada setiap orang menurut perbuatan. Wahyu, yeay. Wahyu 22 ayat 12. Tepuk tangan semuanya. Kalian luar biasa. Doa khusus di modul 13 pelajaran 3 ini kita sebut dengan doa persiapan. Apa itu doa persiapan dan bagaimana doanya? Yuk kita lihat bersama-sama. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Siapa kita? Utusan Kristus? Siapa? Kita semua ya. Kita adalah utusan-utusan siapa? Kristus. Tuhan Yesus, Engkau datang bukan menghakimi dan menghukum kami, melainkan Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Bantu kami untuk terus beriman dan tekun atas utusan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, sama-sama katakan amin. Oke, sebelum pulang, KHP akan bagikan namanya catatan Gizmo. Nah, di sini ada beberapa tantangan yang kalian kerjakan bersama dengan orang tua atau kakak-kakak yang ada di rumah. Jadi jangan hanya ambil kertas ini terus biarin begitu aja di atas meja. Tapi ada tantangan, bisa baca super ayatnya, bisa baca super kebenarannya, dan beberapa kisah dari Alkitab yang sudah kita saksikan tadi. Jika kakak masih memiliki waktu lebih panjang, ada permainan aktivitas tambahan. Nah, sekarang tinggal pilihan kakak untuk dapat melakukannya. Ada 4 pilihan aktivitas tambahan seperti aktivitas permainan pertempuran, aktivitas kerajinan gelas gizmo, aktivitas kegiatan bersiap-siap, aktivitas apa yang kita lakukan di surga. Pada aktivitas tambahan ini, Karini akan memilih permainan pertempuran. Permainan ini cocok untuk semua usia. Pertama, kakak membutuhkan Alkitab, balon 20 buah dari semua warna, dan harus ada 6 warna balon warna biru. Dan isolasi. Nah, pastinya tidak sabar kan mau ikuti permainannya? Yuk kita ikuti permainannya. Tapi ingatkan pada anak-anak di akhir permainan makna dari aktivitas pertempuran ini. Selain bola biru yang di dalam keranjang, itu adalah Lucifer. Jadi kita harus buang Lucifer dari kita. 1. Tidak boleh keluar baris. 2. 3. Ayo, ayo, jangan sampai balon birunya keluar. Ada balon biru keluar. Birunya hanya ada 1, 2 balon biru. Cuma 2. 10. Jadi pemenangnya adalah? Tim 2. Tim 2, tepuk tangan buat tim 2. Balon warna-warni itu tadi adalah si jelek, Lucifer, iblis. Dan daerah kita, diri kita harus buang jauh-jauh pengaruh-pengaruh buruk. Lucifer-Lucifernya, pengaruh-pengaruh iblisnya harus dibuang jauh-jauh. Dan kita harus tetap pertahankan balon yang warna biru, yaitu kebaikan. Kemudian
berdoanya, ketaatan sama Tuhan Yesus. Tidak terasa, kita sudah ada di penghujung simulasi modul 13 pelajaran 3. Tapi jika kakak guru mengalami kesulitan atau ingin bertanya, silakan hubungi fasilitator terdekat di kota Anda. Pasti dengan senang hati, tim kami akan membantu kakak guru. Jumpa lagi dengan Chris, Joy, Gizmo, dan tentunya juga dengan saya, Kak Victor, dan Sekolah Minggu Superbook di modul pelajaran berikutnya. Mari, beri yang terbaik dan jadi inspirasi untuk generasi anak-anak kita. Selamat melayani dan salam Superbook! Yeah!